KPM. Jauh sikit, lagi ada yang bawa. Aduh. She's gone. Aroma. Eh, diamlah, nanti tak dapat ikan. Dah lah tengah panas ni. Daripada tadi tak dapat ikan. Ikan. Oh, dapatlah seekor. Alamak, ikan ni besar. Kau, oi. Besar dah ni. Oh. Tengok, okay, angkat. Dapat ikan satu ni. Oh, ikan kapur tu. Tolong. Tolonglah buka. Buka. Geti dah. Geti ni. Aduh. Tak boleh buka dah. Dari mana buka pula tu? Sia ikan. Boleh tak macam tu? Boleh. Agak pun tak boleh. Ni. Dapat banyak dah ni. Masak apa? Buat masak gulai. Sedap ke? Jemulah makan gulai je. Jemur pulak makan. Dahlah kita dua orang je ni. Tamu gulai. Doktor masuk. Masak tiga rasa lah. Tiga rasa. Tak tahu nak masak tiga rasa macam mana ni. Tamu pulak tadi ajak manja. Lepas tu tanya nak makan buat apa. Lepas tu tak tahu nak buat benda. Manalah kita tahu. Kita tahu mancing je. Tahu mancing, tahu mancing. Doktor nak buat apa? Tahulah nak buat apa ni. Dekat mana ni? Macam pelik je. Selalu kan kita dalam kelas. Ni dah pukul 2. Sepatutnya ada kelas mahir hari ni. Jadi ke tak jadi kelas mahir ni? Kenapa kita ada dekat luar eh? Cikgu mana cikgu? Mana cikgu? Hai. Budak-budak ni bagi saya ikan ni. Apa nak dibuat dengan ikan ni? Assalamualaikum cik. Encik ni chef ke? Cikgu saya ke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muhammad Rusnizam. Oh, Cikgu Muhammad Rusnizam. Bukan ya, chef. Saya. Bukan. Cikgulah cikgu saya hari ni untuk kelas mahir hari ni. Okey. Saya ingatkan kita dah tersalah dah. Itulah. Kan? Saya ni pelajar-pelajar saya ni tangkap ikan. Dia berikannya saya ikan ni. Oh, ikan. Agak-agaknya ni? Apa kita nak buat dengan ikan ni ya? Amboi, baiknya pelajar cikgu jauh, cikgu bawa ikan ni sampai ke Seri Pentas. Itulah. Okey cikgu, kalau kita nak tahu kita nak buat apa dengan ikan ni, kita nak masak ke, kita nak salai ke apa? Kita tengok dulu. Okey, kita tengok selepas ini ya. Tengok dulu profil guru. Ayuh kita saksikan. Profil Guru bersama dengan Mirang tau hari ini di dalam mahir seperti biasa di jam 2 petang iaitu Cikgu Rusnizam. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Cikgu ya? Dengarnya datang jauh. Sehat, dari alhamdulillah. Daripada KV Pertanian Teluk Intan. College Vocational Pertanian Teluk Intan ya. Artinya orang demo lah ni. Okey Cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita walaupun kita berada di luar studio. Macam biasa kita harus patuhi SOP yang telah ditetapkan seperti pakai pelitup muka dan juga menjaga jarak lah kan cikgu. Okey, jom kita sanitas tangan kita dulu. Silakan cikgu. Okey. Saya pun sama. Okey. Taulah sekarang kan cikgu kita masih lagi belum menang walaupun vaksin dah tiba. Jadi kepada semua di rumah, baru-baru ni ada kes yang kena saman dah yang RM10,000 tu kan ya, cikgu? Ya, sampai RM10,000 kena kan? Ya, betul. Okey, lepas kita sanitas tangan kita, bolehlah kita buka pelitup muka. Okey, ini cikgu punya sampul pelitup muka cikgu ya. Terima kasih. Sama-sama. Okey. Cikgu dah cikgu? Okey.
Okey, dan untuk hari ini kepada semua yang tertanya-tanya kenapa ada Cikgu Rosnizam datang dari TVET jauh daripada Perak ni, ini kerana kita punya subjek kita hari ini merupakan pemprosesan makanan TVET iaitu penghasilan keropok leko. Ya, sebab betul. Itulah ada ikan tadi tu Cikgu. Saya kata ikan tu nak buat apa? Okey Cikgu, kita cerita tentang keropok leko ni, mungkin Cikgu nak terangkan kepada saya dan juga mereka yang berada di rumah apa sebenarnya tentang pemprosesan ataupun penghasilan keropok leko ni. Silakan Cikgu. Okey, para pelajar sekalian ya, di rumah, para pelajar sekalian, hari ini saya akan menceritakan tentang penghasilan keropok leko yang di mana dia adalah satu kursus di bawah TVET, di bawah program pemprosesan makanan. Mari kita lihat ya, sama-sama kita lihat di sini. Okey, jom kita. Okey, Cikgu, silakan. Okey, yang pertama tentang keropok leko. Okey. Keropok leko ni adalah satu makanan tradisional yang sangat popular di Terengganu. Kita dengar kopok, kopok, kopok. Apa tu kopok? Kopok tu sebenarnya adalah satu proses menghempuk. Sebut kopok-kopok bahasa Terengganu akhirnya jadi kopok. Kemudian lekor. Lekor ni adalah sifat keropok lekor ini yang berlingkar. Bila dia berlingkar, dia bergulung-gulung-gulung-gulung kan? Akhirnya jadilah kopok leko. Nama lengkau tu jadilah kepada keropok leko. Kenapa kita nak makan keropok leko ni? Kenapa Cikgu? Keropok leko ni adalah salah satu sumber makanan yang berkhasiat yang mengandungi protein yang tinggi. Bagus untuk kekuatan badan, bagus untuk bentukkan otot dan kita akan menjadi orang yang sihat. Kemudian kalau kita lihat di sini, dia juga mengandungi iodin semula jadi yang berada di dalam ikan. Siapa yang konsum ikan, dia akan dapat kecerdikan kerana datang daripada iodin dan juga beta karotin yang ada di dalam ikan. Dan ini adalah satu produk sejuk beku. Produk sejuk beku yang berpotensi komersial kerana produk sejuk beku berasaskan keropok leko ini, ia boleh disimpan lebih lama dan boleh dipasarkan dengan berbagai kaedah. Okey, Cikgu, yang pasal produk sejuk beku ni, saya selalu ada kat rumah. Nanti kalau petang-petang, tak berapa rajin lah masak tu. Masak, rajin goreng. Masak ke? Rajin ke masak? Keropok leko rajin lah Cikgu. Yang lain kita bincang kat belakang. Okey Cikgu, seterusnya kat sini ada otoshimi dan juga surimi. Okey, dalam proses nak menghasilkan keropok leko ni, kita memerlukan beberapa bahan dan antara bahan utamanya adalah otoshimi. Kadang-kadang kita dengar otoshimi, surimi, otoshimi, surimi. What is the difference between otoshimi and surimi? Okey, otoshimi ni sebenarnya ialah ikan yang telah dihancurkan, diasingkan tulangnya. Manakala surimi pula adalah ikan yang sama diproses dihancurkan dan diasingkan tulang tetapi telah melalui satu proses lain. Yang mana dia telah melalui proses larut resap, kemudian dia dicampur dengan gula, dengan garam dan juga polifosfat untuk memberikan dia ketahanan. Dan yang paling utama yang orang banyak tak tahu apa iaitu ni, kalau tengok sebelah sini ada ikan, sebelah sini ada ikan. Ikan yang ada dekat sini adalah ikan yang berisi hitam. Berisi apa Cikgu? Hitam. Hitam. Bukan hitam macam saya. Tak ada. Baju hitam. Maksudnya sebab itulah keropok leko ada warna hitam tu Cikgu. Ya. Ikan berisi hitam macam ikan tongkol, ikan parang. Dia berisi hitam. Manakala surimi pula adalah ikan berisi putih. Misalnya macam ikan kerisi. Ikan-ikan ini mempunyai harga yang lebih tinggi berbanding ikan yang berisi hitam. Jika kalau nak tahu, kita beli ikan-ikan ini kadang-kadang telah terproses dalam jumlah lebih kurang 200 kilo satu pack. Kemudian harganya bagi surimi adalah sekali ganda lebih tinggi daripada otoshimi. Okay. Yang tadi Cikgu bawa tu ikan apa? Yang saya bawa tadi adalah ikan patin ataupun Pangasius suci nama saintifiknya. Dan juga ikan tilapia atau nama saintifiknya Cicilidae. Okey, Cikgu sebut tentang ikan patin, teringat saya kampung halaman saya di Pahang. Orang Pahang. Orang Koi. Orang Koi makan ikan patin masak tempoyak. Tapi hari ini kita nak tengok ikan patin tu boleh ke tak buat keropok leko. Sebentar lagi kan Cikgu? Katanya nanti ada lagi seorang Cikgu, tetamu jemputan kita yang special juga akan bersama-sama dengan Mira dan juga Cikgu Rosnizam. Nak tahu siapa? Kita kembali selepas ini hanya di Mahir.
kita masih lagi di Mahir bersama saya Mira dan juga Cikgu Ros Nizam dan juga ada cikgu yang kita bawa jauh juga di impak khas dari TVET Teluk Intan iaitu Cikgu Julia. Selamat datang juga cikgu. Selamat datang. Terima kasih cikgu kerana menyertai kami hari ini. Kepada mereka yang baru tengok macam lain pula kita punya ni. Bukan dalam studio, bukan dalam kelas. Sebabnya hari ini kita tentang pemprosesan makanan iaitu penghasilan keropok leko. Dan juga pada mereka di rumah, kita nak maklumkan yang Cikgu Julia pun tadi sewaktu kita berhenti rehat, cikgu dah buatlah segala SOP yang telah ditetapkan seperti pakai pelitup muka dan juga sanitize tangan. Okey, Cikgu Julia? Ya. Yeah. Okey, dan untuk segmen kedua ni katanya Cikgu Nizam ada siap betul picaf dan ni nak tunjuk. Kita kena jaga kita punya supaya tak contam dalam makanan. Ada juga penjagaannya? Ya, yeah, ya. Yeah. Okey, dan untuk segmen kedua ni Cikgu Nizam ataupun Chef Nizam nak tunjukkan sesuatu. Tiba-tiba dah jadi chef ya? Nak tunjukkan sesuatu. Nak tunjukkan apa tu cikgu untuk segmen ni? Tadi kita cerita pasal otoshimi kan? Okey. Otoshimi itu adalah pengasingan tulang ikan daripada isi ikan. Prosesnya biasanya dilakukan dengan menggunakan mesin. Mesin itu dinamakan deboner. Deboner ataupun pengasing tulang. Tapi disebabkan kita nak menggalakkan lebih ramai orang menghasilkan produk ini, kita ajar macam mana nak menghasilkan otoshimi tanpa menggunakan deboner. Hanya menggunakan dua senjata. Senjata yang pertama sudu saja, senjata yang kedua pisau. Okey, senjata ni sepatutnya semua orang ada kat rumah ni. Okey. Tapi sebelum kerja ni pastikan anda telah mematuhi keselamatan untuk melakukan kerja, memakai penutup kepala, memakai penutup kepala, kemudian kena bersihkan tangan, pastikan kuku juga pendek dan tidak ada luka lah. Okey. Okay, kita ambil ikan. Ikan dah jadi ikan kecil pula. Kan? Tadi ikan besar cikgu. Ini untuk sesuai dengan produk yang kita nak hasilkan hari ini. Bukan tak boleh gunakan ikan tadi, boleh. Cuma untuk demonstrasi hari ini saya akan gunakan ikan sardin. Okey. Okey, apa yang kita nak buat? Pertamanya kita ambil pisau. Saya kidal Oh, cikgu kidal ke? Wow, unik cikgu kidal. Jadi kita hiris kat hujung ekor dia. Kita nak buang ke ekor cikgu? Dan kita hiris dekat bahagian insang ni, bahagian depan ini. Dua hirisan. Di bahagian belakang juga kita buat. Okey, nampak tak? Okey. Okey. Kemudian kita gunakan sudu tadi. Okey. Sudu tadi kita hanya letakkan di sini dan kita tolak saja. Macam tu je cikgu. Okey, jadi kita dah dapat pun isi ikan yang kita nak. Isi ikan yang kita nak. Dan kalau ada tulang kita buang sebenarnya, tapi tulang ini tak jadi masalah kerana ianya akan dihancurkan semasa kita menghasilkan keropok dengan campuran-campuran bahan lain nanti. Okey. Kita letakkan, kita tengok lagi sekali bahagian sebelah lain pula. Mudah saja, bukannya susah sangat. Orang yang tak reti masak pun boleh masak sebab kita memproses untuk memudahkan kerja yang seterusnya. Okey. Jadi sebenarnya tak payah guna mesin pun tak apa kan cikgu? Boleh saja gunakan. Cumanya kalau kita nak buat industri besar, tak sesuailah. Yalah, kalau kita buat pula, besar-besaran, kenalah guna mesin yang lebih besar ataupun deboner tadi. Dan untuk makluman juga, produk yang telah diproses siap ini juga ada dijual. Otoshimi dan juga surimi yang telah terproses dan dijual dalam bentuk petak-petak yang boleh kita terus guna untuk proses keropok leko. Jadi yang ini nanti bila kita masuk dalam food processor, yang dia akan hancur dan tulangnya akan hancur bersama, bolehlah digunakan sebagai otoshimi. Jadi dia fresh lah, kita tak ada campuran-campuran bahan-bahan lain yang kita risau akan menjejaskan lah. Tapi kalau nak simpan lama, mungkin kita boleh gunakan sedikit campuran air garam untuk menyimpannya. Okay. Cikgu, ikan ni kita dah bersihkan kan cikgu? Lepas ini kita akan basuhlah. Saya cikgu tanya saya nak cuba ke tak? Mestilah saya nak cuba, tapi sayangnya saya tak pakai glove. Tak bolehlah cikgu kan sebab kena ikut kepada etikanya. Okey, itu cikgu Ros Nizam. Cikgu Julia pula. Ya, saya. Okey, saya hari ini nak menceritakan tentang mesin yang kita gunakan dalam penghasilan keropok leko. Baik. Di industri kita gunakan mesin yang pertama ini. Ini kita panggil meat mincer ataupun mesin pengisar daging. Okey. Kemudian mesin ini. Okey. Mesin ini terdapat
corong di dalamnya. Di sini corong. Dan ini adalah pendorong ataupun penolak kepada ketulan-ketulan daging yang kita masukkan dalam meat mincer. Okey. Kemudian meat mincer ini ada corong. Corong penuang ataupun okey, corong penuang untuk kita alih masukkan isi ikan. Ya, isi ikan, ikan tadi okay. ke dalam corong penuang ni. Kemudian di sini ada bilah pemotong ataupun pisau pemotong. Okey, yang bertindak untuk memotong ketulan-ketulan daging tadi menjadi lebih halus. Kemudian kita ada di sini yang nampak macam bulat-bulat ni, ini adalah plat pengisar. Plat pengisar ni adalah tiga jenis ya. Ada, dia ada tiga jenis, iaitu yang pertama pengisar kasar, pengisar sederhana dan juga pengisar halus. Okey, plat pengisar ni kita boleh ubah suai ataupun kita boleh ubah mengikut apakah produk yang nak kita hasilkan. Okay, contoh kita nak hasilkan sausage ataupun frankfurter. Tekstur frankfurter tu adalah sangat halus kan kita makan. Okey, jadi kita ubah kepada plat pengisar yang halus. Okey, yang halus. Okey, kalau kita nak hasilkan patty burger ataupun daging burger, kita ubah kepada plat pengisar yang kasar. Okay. Ataupun yang sederhana. Okey, kalau untuk isi ikan pula cikgu? Isi ikan kita boleh pakai yang sederhana. Sederhana, bergantung pada berapa banyak kuantiti isi ikan tu juga kan cikgu. Oh, maksudnya masukkan saja, tak perlu ada campuran apa-apa, air ke, tak perlu. Okey, mesin ini okey berfungsi memasukkan isi ikan tadi ke dalam corong ni. Kemudian isi ikan akan keluar di sini dan kita tadah. Kemudian kita dapatkan, kita masukkan dalam mesin pengadun yang lain. Mesin pengadun ini tujuannya untuk mengisar isi ikan tu supaya dia menjadi halus. Supaya dia boleh dikisar. Tak perlu campur air. Tak perlu campur apa-apa. Belum campur lagi. Campur yang lain. Campur di mesin yang ini. Dan juga mesin yang satu lagi. Ya, mesin yang sana. Industri scale. Boleh saya terangkan. Mari cikgu. Yang ini besar cikgu, mesin yang ini. Ini mesin digunakan dalam industri penghasilan keropok leko. Ini nama dia bowl chopper. Okey, namanya bowl chopper sebab dia ada mangkuk. Di sini kita masukkan isi ikan yang dah di mesin menggunakan meat mincer tadi. Kita masuk ke dalam bowl chopper ni. Okey, kemudian kita boleh masukkan adunan-adunan seperti tepung sagu, garam semua ke dalam ni. Kemudian kita boleh buka dia. Okey. Okey, dalam ni ada bilah. Boleh cikgu buka? Tak tu. Okey, bilah ni tajam. Ada tiga bilah. Bilah ni akan berfungsi menghancurkan ataupun menggaulkan adunan-adunan tadi. Dan bowl chopper ini akan bergerak, berpusing. Okey, untuk menggaulkan adunan-adunan tadi sehingga sebati. Okey, saya nak ingatkan di sini. Okey, penggunaan mesin ini sangat bahaya. Perlu ada pemantauan daripada guru sebelum menggunakan mesin ini. Jadi murid-murid di sekolah juga menggunakan mesin ni cikgu untuk penghasilan keropok leko. Kalau kita nak buat dalam kuantiti yang banyak, kita gunakan mesin sebab penggaulannya lebih sekata. Rasa dia tak adalah masin kat sini. Okey, jadi maksudnya bila menggunakan mesin ini dah campur siaplah tepung gandum. Tepung sagu. Jadi lain produk cikodoh. Kita. Cikodoh. Dia cikodoh. Okey, gunakan tepung sagu dan juga isi ikan, campur sekali. Ya, campur sekali. Dia mengadun. Kita punya adunan tu menjadi bentuk dough sebelum kita bentukkan nanti. Okey, baik. Kalau nak gunakan, kalau macam nak buat sendirilah dekat rumah, anda katalah tiada mesin kan, mesin industri ni, nak buat sendiri di rumah, kita nak adun menggunakan apa cikgu? Kita boleh uli menggunakan tangan. Okay. Orang kata air tangan, orang kata. Kita juga boleh menggunakan food processor di sana. Ataupun kalau tak ada food processor blender, nak menguli pun malas, kita boleh pakai blender je. Oh ya ke? Blender di dapur tu boleh? Boleh. Janji dia digaul adunan tu sampai sebati. Nak seribu daya. Nak seribu daya, tak nak seribu dalih. Ya, mesin ni mahal. Lebih kurang boleh mencecah RM5,000 satu mesin. Dan dia pun sangat berat. Kalau kita nak buat dalam kuantiti yang sikit, tidak efisien lah untuk bikin dalam kuantiti yang banyak. Okey, baik. Itu penjelasan tentang mesin, iaitu mesin pengadun, dan juga tadi Cikgu Nizam dah tunjuk bagaimana kita nak potong ikan untuk dapatkan isi ikan tu. Lepas ni dengarnya Cikgu nak ajar dan juga nak demo cara nak buat keropok leko yang sebenar bagaimana kan. Okey, kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, hanya di Mahir.
Baik, kembali kita di Mahim bersama dengan Mira dan juga Cikgu Julia dan juga Cikgu Rosnizam, yang untuk segmen ketiga ni Cikgu nak tunjuk tentang penghasilan keropok leko. Okey, Cikgu Julia dah ready dah ni segala bahan-bahannya. Mungkin Cikgu itulah boleh terangkan kepada saya dan juga murid-murid di rumah. Apakah bahan-bahannya? Okey, untuk menghasilkan keropok leko, bahan-bahan asas yang kita perlukan, yang pertama adalah isi ikan. Wajiblah, kalau tak, tak jadi keropok leko. Okey, kemudian tepung sagu, garam secukup rasa dan juga monosodium glutamat ataupun MSG. Ini adalah pilihanlah, kalau cikgu kalau tak nak guna pun tak apa. Okey. Kemudian cara-caranya, yang pertama kita kena masukkan isi ikan. Cikgu Rosnizam nak terangkan? Okey, tak apa. Teruskan. Kita masukkan cik. Inilah ikan otoshimi tadi ya. Okey. Ya, ikan otoshimi inilah yang masuk dalam mesin tadi pada pukulan. Ya, kita dah masuk dalam mesin, dia keluar macam ni. Kita terus gunakan untuk diadunlah. Okey. Okay, masukkan isi ikan. Ini menggunakan ikan sardin, cikgu. Ya, menggunakan ikan sardin. Magic kan? Tadi siang tiba-tiba dah ada kan? Ada siang. Kita buat tadi waktu rehat. Okey. Isi ikan, kemudian kita masukkan tepung, tepung sagu ya. Okey. Kenapa kita pakai tepung sagu? Kerana tepung sagu ni akan menjadikan tekstur kita punya keropok leko lebih kenyal. Dan rasanya lebih enak berbanding tepung-tepung yang lain. Okey. Kalau kita pakai tepung ubi mungkin dia terlalu liat. Okey, so kita pakai tepung sagu. Tapi kalau kita nak kreatif, kita boleh juga mencampurkan kedua-dua tepung, garam, dan tepung apa ubi tadi dengan tepung jagung. Tepung jagung. Kita adunkan tepung jagung, biasanya dia pekat dan lembik. Jadi kalau kita gabungkan kedua-duanya, kita boleh gunakan tepung ubi dan juga tepung jagung ni untuk menggantikan tepung sagu. Tapi kena the right solution ataupun kena mix dengan proper lah supaya dapat tekstur yang terbaik. Okey. Bila adunan semua dah masuk ke dalam mesin pemproses makanan, pastikan kita tutup rapat sebelum kita sampai on. Sampai ada bunyi ya. Swiss. Okey. Kemudian boleh kita on. Dia digaul sehingga dia sepati. Okey, untuk kita dapatkan bentuk dough. Okey. Kita nak buat dalam bentuk dough lah, cikgu. Untuk tepung sagu ni kan cikgu, kalau andai katalah terlebih tepung, macam mana cikgu? Jadi tawarlah. Jadi tawar. Kena betul-betul kan. Dan juga tak, jangan dicampur air. Jangan campur air. Kalau nak campur juga, kita kena campurkan ais. Ais batu? Ais. Okey. Baru dia tak lembik. Kalau tidak, kita tak boleh uli pun. Dia terlampau lembik. Okey. Itu rupanya tipsnya. Nak campur, jangan campur air tapi campur ais batu. Ais batu. Kemudian kita boleh keluarkan. Boleh. Okey. Kita boleh keluarkan. Inilah. Kita punya isi ikan tadi kan. Jadi macam ni. Keluarkan bilah dulu untuk keselamatan. Faktor keselamatan. Kemudian kita keluarkan. Keropok leko ni kan juga cikgu, ada pelbagai jenis kan? Ada macam yang saya selalu beli, ada yang nipis, ada yang tebal kan? Ada yang nipis ikut saiz tu, dia ada keropok genting, yang pendek-pendek, ada yang besar. Itu ikut jenis dan juga commercialization dia. Sebab nak dibungkus nanti kan? Ada yang bungkus panjang, ada yang bungkus pendek. Ada juga sekarang yang kreatif yang buat dalam bentuk berbola. Cikgu Julia tengah menguli. Menguli bagi dia lebih sebab kita nak dapatkan bentuk dough tu. Biar dia jadi seketul. Kita dough seketul. Dan untuk hari ini kita nak buat keropok dalam bentuk apa, Cikgu Julia? Kita buat dalam bentuk silinder. Bentuk silinder? Kan? Lekor tu lah. Yang lekor tu lah. Nak bagi dia lekor. Nama pun keropok lekor kan? Betul. Baik, sementara Cikgu Julia menguli, dengannya Cikgu Nizam nak terangkan tentang keropok leko kepada kita di sebelah ini. Kalau kita lihat di situ. Okey, mari ke sini Cikgu kita. Boleh Cikgu? Mari. Tentang penghasilan keropok leko. Okey, saya ke sinilah. Okey. Di sini ada catat alih untuk menghasilkan keropok leko. Pelajar-pelajar semua boleh lihat dan boleh buat catatan jika nak menghasilkan produk ini di rumah. Okey, yang pertama kita buang kulit dan juga apa isi perut ikan. Kemudian kita proses dia macam buat otoshimi tadi. Kemudian kita hancurkan ikan tadi.
Seterusnya kita masukkan isi ikan, tepung sagu, gula, garam, ais dan serbuk perasa. Itu ikut kesesuaianlah. Kalau nak gunakan gula pun boleh. Kemudian kita masukkan dalam mesin pengadun dan kita adun. Seterusnya kita gaul semua bahan ini. Kita gaul dengan kelajuan yang sederhana supaya dia sebati. Kalau tidak nanti dia tidak teradun dengan baik. Seterusnya kita bentukkan dough seperti silinder. Bentuk yang panjang-panjang tu ya. Dan kita gentillah sampai dia menjadi satu bentuk silinder yang baik. Kemudian yang keenam kita rebus. Kita rebus di dalam air yang mendidih. Kemudian yang akhir sekali kita bungkus dan label keropok leko ini. Yang penting kita kena gunakan pembungkusan yang sesuai. Sama ada plastik PP ataupun bekas plastik ataupun bekas kertas yang boleh kita letakkan dalam bentuk vacuum pack. Supaya dia akan lebih tahan lama dan pastikan, ini penting ni, pastikan tulis tarikh bila anda buat produk tersebut. Supaya kita dapat trace adakah produk ini masih boleh dimakan ataupun tidak. Selalu berapa lama cikgu jangka? Kalau kita simpan dalam sejuk beku, sebenarnya dia boleh tahan hingga 1 tahun. Oh lama, 1 tahun. Tapi kalau kita keluarkan dia daripada sejuk beku, dia mungkin hanya tahan dalam 1 ke 2 minggu sahaja. Cikgu, ini yang cata alir ni untuk frozen ataupun sejuk beku. Tapi kalau yang nak goreng bagaimana cikgu? Yang nak goreng kalau nak guna terus. Sebenarnya sejuk beku ni, keropok leko ni istimewanya, siap kita boleh makan dah. Tapi kita potong pula yang dah boleh makan tu, kita goreng terus. Tak ada masalah. Kalau yang dah beku, kita defrost, kita goreng. Dan nak tahu tak, keropok keping yang kita makan goreng besar-besar tu, yang nipis-nipis juga, nipis-nipis tu, kita makan rangup-rangup dengan sos. Itu dihasilkan daripada keropok leko yang telah dihiris dan dijemur. Oh, kena jemur. Jemur kalau kaedah tradisional. Kalau kaedah yang sekarang, pakai mesin untuk industri, kita gunakan oven pengering. Dia akan kering dengan sekata, kering lebih cantik. Jadi bila kita goreng, dia akan kembang dengan cantiklah dengan sempurna. Okey. Kalau saya terus nak goreng, jadinya saya kena rebus dulu pasal goreng ke tak payah rebus dah? Tak payah rebus dah. Terus je goreng. Yang rebus ni hanya orang yang suka nak makan dia dalam bentuk rebus lah. Baru saya tahu. Okey, ini tentang cata alir penghasilan keropok leko. Okey, kita tengok Cikgu Julia tu. Itu Cikgu dah berasap-rasap dah kuali Cikgu tu. Dah berasap dah tu. Okey, kita masukkan. Okey, keropok leko ni perlu direbus sehingga dia timbul ya, untuk pastikan dia betul-betul masak. Tadi kan kita guna isi ikan yang belum masak. So, ini kita masak dia punya ni. Sebenarnya keropok leko ni kan, mungkin Cikgu ada tips bagaimana nak pastikan keropok leko kita tu betul-betul sedap. Kena betul-betul banyak isi ikan ke? Kena tak kedekut letak isi ikan. Isi ikan. Dan itulah, ikan dia kena pilih ikan-ikan yang berkualiti. Ikan yang masih segar dan ikan yang tidak rosak lagi. Macam mana nak tengok? Kena tengok mata dia, kena tengok insang dia. Boleh kita tengok rupa paras dia lah. Kalau rupa paras dia tu ada cacat celanya, kita elakkanlah daripada guna ke akan bagi kesan pada rasa. Oh, ada juga. Maksudnya sebelum nak beli ikan tu pun kena tengok juga rupanya ya. Ya, ikan berkualiti menghasilkan keropok leko yang berkualiti juga. Tadi cikgu cakap tentang mata ikan, insangnya. Bagaimana cikgu tipsnya? Kalau mata ikan bagaimana, insang bagaimana? Okey, mata ikan yang kita nak pilih, matanya perlulah mata dia bersinar. Wow, bersinar. Bersinar, nampak bersinar, terang. Kan? Insangnya pula kita cari insang yang merah. Insang merah dan nampak dia punya insang tu masih ceria lagi lah. Janganlah insangnya dah nampak kelam. Tarik pun tak nampak darah. Darah pun dah tak ada. Maksudnya dah terlampau lama disimpan. Dah tak segar lah. Kemudian kita tengok fizikal dia pula. Sisik dia. Sisik dia dah tanggal-tanggal ke? Ataupun sisik dia masih intact dengan kemas? Kalau sisik dia dah berasing tu, itu kita kena elakkan daripada guna. Dan tengoklah kadang-kadang dah pecah perut. Kita gunakan ikan-ikan yang kita pilih dia berkualiti daripada segi rupa paras dia. Kemudian yang terakhir, kalau kita nak pilih ikan ni, pastikan bau dia. Ada juga cikgu. Dia ada bau. Kalau bau dah hampir busuk, kita boleh bau dia
sedikit annoying lah bau dia. So, kalau nanti kalau dia jadi keropok leko dia, dia okay. Bau busuk lah juga nanti, eh. Nanti bau keropok kita akan bau ikan busuk. Oh, macam tu. Sebab selalu orang kata macam, alah pakai je lah ikan apa-apa tak kisah lah. Sebab nanti dah goreng, dah makan sedap juga. Rupanya tak ya. Tak sedap. Dia mesti kena yang berkualiti, baru hasil dia berkualiti. Dia kena dari awal tu. Kena pastikan betul-betul sempurna supaya perjalanan keropok leko kita pun cantik. Tak ada shortcut. Tak ada shortcut ya. Okey, tadi cikgu dah rebus. Okey, kita tengok hasil dia. Dia dah timbul Bila dia dah timbul, kalau timbul tu dah masak lah. Maksudnya timbul, dia kita dah boleh angkat. Okay. Dah jadi Okey. Yang ini pun aspek keselamatan kita kena jaga juga sebab air tengah mendidih. Betul. Kalau berlaku kecederaan, cikgu juga disalahkan nanti. Bahaya. So, jadi sebelum mula kelas, saya akan terangkan dulu aspek-aspek keselamatan yang perlu diikut oleh pelajar-pelajar kita. Jadi sepanjang murid-murid buat aktiviti ni di sekolah, ada pengawasan dari cikgu? Ya, memang wajiblah. Itu dia keropok kita. Wow, sedapnya. Saya nampak abang kameraman tersenyum je. Tak sabarlah tu. Okey. Keropok leko yang dah di direbus ni perlu ditoskan dan disejukkan. Okey, sebelum ianya dibungkus. Kena sejukkan dulu. Kalau tak sejukkan, sejukkan tak pada suhu bilik saja. Maksudnya tak payah masuk freezer lah. Masuk freezer untuk keropok kering. Yang ini sejukkan saja. Memang kena, kalau tak sejukkan kenapa cikgu? Kalau tak naklah sejukkan kita terus jelah. Boleh kalau nak makan sebab tapi dia panaslah. Kalau kita bungkus dan panas ni nanti dia akan beruap dan menyebabkan mikroorganisma akan ada pada permukaan plastik atau pembungkusan kita. Nanti kita punya produk tu akan cepat rosak. Kita nak elakkan rosak ni, kita nak pasar sampai ke peringkat yang lebih jauh. Sampai ke luar negara. Orang luar negara kalau dia makan keropok leko ni, tak nak dia makan donat. Tak nak dia makan donat. Tak nak makan donat. Dia akan makan keropok leko. Sebab keropok leko berkhasiat. Betul. Keropok leko ni sedap. Okey, tadi cikgu cakap tentang orang luar negara kan. Tak payah orang luar negara ni. Yang dekat tepi ni pun tengok tak sabar nak makan. Kita makan sekejap lagi. Kita berhenti berehat seketika cikgu. Kita kembali selepas ini.
kita di Mahir. Sedar tak sedar kita dah berada di segmen yang terakhir. Kepada mereka yang baru menonton, alamak dah nak habis. Tapi tak apa, jangan risau. Boleh sahaja tengok siaran ulangan ataupun boleh sahaja tengok kami di laman YouTube rasmi NTV7 Official Malaysia. Okey, masih lagi bersama dengan Mira di segmen terakhir, iaitu Cikgu Ros Nizam dan juga Cikgu Julia dari TVET Perak. Kan? College Vocational Pertanian Teluk Intan. Ah, itu panjang namanya, Cikgu. Panjang. Okey, Cikgu, tadi kita tengok video tadi. Sedap betul tengok dia makan. Dia kata sedapnya. Saya pun tengok ni dah siap dah ni kita punya produk kerupuk leko kita, kan, Cikgu? Jadi orang Perak kata apa? Moh lah kita. Moh lah kita. Moh lah kita. Kita rasa. Okey. Ada dua jenis keropok leko yang telah kami sediakan. Yang pertama, yang dekat dengan Mira tu adalah keropok leko yang direbus. Okey. Ini keropok leko yang direbus, ya? Direbus, kita boleh makan terus. Ada yang suka makan yang rebus. Ada juga yang suka makan yang goreng. Ya, yang di tengah tu adalah yang digoreng. Yang digoreng. Okey, yang ada di sebelah ini adalah raw tadilah yang kita dah siapkan. Seterusnya, tadi kata kan, makan aja sedap, makan aja sedap. Tapi kat mana nilai sedap tu? Macam mana kita nak tentukan dia tu betul-betul sedap? Jadi, saya sukalah nak mengajak pelajar-pelajar semua, kita tengok satu fakta, iaitu bagaimana nak menilai sedap ni dengan menggunakan ujian penilaian deria ataupun dipanggil sensory test. Okay, dalam sensory test, dah tentulah deria kita digunakan. Yang pertama, yang paling sensitif, apa dia? Hidung kita. Kita perlu bau. Adakah keropok leko kita itu berbau ikan? Adakah dia berbau wangi? Adakah dia berbau yang seperti keropok leko yang kita kendaki? Jadi bolehlah bau, ambil bau, sampel dan bau. Bau dah ni, Cikgu. Yang kedua, kita lihat dengan mata. Dia selalu hidung lebih sensitif daripada mata. Kita tengok pula warna dia. Adakah warna dia gelap? Adakah warna dia terlampau cerah? Ataupun adakah warnanya pudar? Untuk keropok leko yang baik, warnanya adalah gelap. Dan bila digoreng, dia akan berwarna cerah kecoklatan. Tidak terlalu gelap. Okey, kemudian yang seterusnya, deria kita adalah deria yang melibatkan sentuhan ataupun tekstur. Kita pegang, kita sentuh dengan apa-apa saja deria kita, mulut, kita letakkan dalam mulut, kita akan rasa kekenyalan dia. Kalau keropok leko yang baik, dia tidak terlalu liat dan dia tidak rapuh apabila dimakan. Okey, yang terakhir adalah dia punya rasa. Dah letak, dah gigit, dah kenyal-kenyal-kenyal, baru tahu kenyal. Kita punya rasa tu dekat hujung, kan? Baru kita rasa sedap ke, tidak ke, ada rasa ikan ke, tidak ke. Dan nak lebih baik, keropok ini kita makanlah bersama sos cili ataupun pencicah. Sos pencicah. Okey, ini adalah sos pencicah keluaran Kolej Vokasional Pertanian Teluk Intan sendiri. Yang dihasilkan oleh Scoot Enterprise para pelajar Kolej Vokasional Pertanian Teluk Intan. Wah, hebatnya murid-murid sekolah Kolej Vokasional Teluk Intan. Pula masuk Kolej Vokasional, boleh hasilkan sos sendiri. Betul, memang boleh hasilkan keropok leko sendiri. Wah, hebat. Okey. Kita rasa? Okey. Saya pun dah terayun dah dari seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kita rasmi, kan, Cikgu? Boleh. Nak yang mana? Jumpa raya yang di rumah. Minta maaf, ya. Kami di sini rasa dululah. Sila, Cikgu. Sila. Sekarang ni kita dah basuh tangan siap-siap. Nak yang goreng ke nak yang rebus? Saya ambil yang rebus. Yang rebus saya ambil yang goreng. Okey. Buat sendiri, rasa saya sendiri. Saya tengok je dah ada sini, ya. Cikgu, jumpa, Cikgu. Tak pula, Cikgu dah selalu. Saya lah ni khas Cikgu buat untuk saya, ya. Okey, saya rasa. Tak bahaya ni, kan, terikut-ikut saya dengan Cikgu Julia nak balik Teluk Intan. Sedap. Dengan mimpi pula malam ni. Rasa ikan. Ya. Yeah. Yang baru sekejap tadi yang kita rasakan, lihat. Saya nak tanya Cikgu, tadi Cikgu kata yang eloknya dia berwarna gelap. Kenapa eloknya berwarna gelap, bukan berwarna cerah? Okey, bila dia berwarna gelap, bermaksud keropok itu mengandungi ikan yang cukup dan tepung yang cukup diadun dengan sempurna. Jadi ikannya tidak berada di bahagian-bahagian yang terasing. Dan bila dia cerah, maksudnya ikan itu segar lagi dan belum ada apa kerosakan ataupun bau busuk ataupun mungkin perutnya kembung. Maksudnya ikan tu adalah ikan yang baru.
Ikan yang masih segar sesuai untuk dihasilkan produk keropok. Okey. Saya macam tu dah makan sedap sangat. Maksudnya Mira, lagi banyak isi ikan. Nak rasa pula. Lagi banyak isi ikan, lagi banyak lagi kuatlah rasa ikan tu. Okey. Kalau lagi banyak tepung daripada ikan, kita rasa tepung je. Betul? Lihat-lihat tepung je tak sedap. Saya rasa yang goreng pula. Tadi saya dah rasa yang rebus. Saya rasa yang goreng pula. Cikgu Nizam silalah. Cikgu janganlah malu-malu jauh sangat dekat situ. Cikgu Nizam dah biasa makan. Saya rasa pula yang ni. Orang dah pelawa kita ambil rezeki jangan kita tolak. Jauh ni dah ada peritan lagi. Betul. Saya rasa ni pula ya. Tengok. Saya, kalau tanya saya cikgu, saya personally suka yang goreng. Macam juga. Sebab dia, dicui, dia ada rangupnya. Saya suka yang goreng. Kalau Mak Saleh, tadi kan cikgu cakap orang kalau luar negara suka dapat makan ni kan? Betul. Kalau orang kita kata sedapnya. Kalau orang Mak Saleh kata apa? So good. Okey, saya nak tambah. Sebenarnya kita boleh berinovasi dalam menghasilkan keropok reko ini. Para pelajar yang dilatih di KB Pertanian Teluk Intan telah menghasilkan beberapa inovasi dalam penghasilan keropok leko. Ada yang menghasilkan keropok leko cheese. Ada yang menghasilkan keropok leko berasaskan jagung, ada isi jagung. Ada juga yang menggunakan hasil hampas soya untuk menghasilkan keropok leko. Dan berbagai lagi lah supaya produk ini memberi rasa yang pelbagai dan menepati cita rasa kebanyakan penggemar keropok leko. Mungkin ada yang suka lebih manis. Mungkin ada yang suka lebih rangup. Jadi kita sesuaikan dengan permintaan pasaran. Okey, cikgu saya nak tanya. Cikgu kata tadi yang menggunakan soya, hempas soya ke macam mana pula cikgu? Okay. Hempas soya boleh jadi keropok leko? Hempas soya tu diambil apabila dah kita proses soya kan. Dia orang belajar juga menghasilkan air soya dan juga tofu fa. Kemudian hempas itu dia tak buang. Dia ambil, dia campurkan dengan ikan, dia campurkan dengan sedikit tepung. Tepung kanji ataupun tepung ubi. Kemudian dia uli untuk dijadikan keropok. Dan rasanya, teksturnya alhamdulillah memang terbaik. Wow, nampak tu. Jadi maksudnya mereka, murid-murid cikgu sangat berinovasi. Bukan sahaja menghasilkan keropok leko melalui ataupun menggunakan ikan semata-mata. Tetapi juga boleh menggunakan sisa-sisa daripada pemprosesan. Daripada dia membazir kita buang, kita boleh hasilkan produk yang baru. Tidak, pasal dibuang saja. Wow, itu dia. Okey, cikgu yang tentang ujian penilaian deria tu pula bagaimana cikgu? Okey, ujian penilaian deria ni, inilah yang saya maksudkan tadi. Gambar di sini, gambar hidung. Gambar telinga. Tapi kalau keropok, kita boleh dengar kat telinga kita bunyi rangup lah. Ataupun bunyi mengunyah. Kemudian gambar tangan, tekstur semasa kita pegang. Kemudian gambar mata, mata yang memandang keropok tersebut dari segi warna, daripada segi rupa, bentuknya. Kemudian yang di tengah-tengah lah yang paling penting. The winning factor. Kalau dekat lidah sedap, kadang-kadang dia tak kisah dah rupa. Tapi ini adalah daya penentu produk kita. Produk yang baik dan boleh pergi ke pasaran yang lebih besar dan dapat menembusi pasaran yang saya maksudkan tadilah. Kita tak nak cerita pasal pasaran tempatan. Orang tempatan kita pergi mana-mana pun makan keropok leko. Betul. Tapi kenapa produk yang baik ini, yang bagus ini, kita tidak projekkan dia untuk pergi ke lebih jauh lagi. Kita jadikan dia lebih komersial dengan pelajar-pelajar yang ada, yang belajar ni. Cuba fikir macam mana kita nak naikkan, martabatkan produk-produk tradisional ini supaya jadi produk yang boleh kita banggakan. Sebut je Malaysia, keropok leko. Macam Itali, sebut je Itali, spaghetti. Spaghetti mereka. Pizza. Sebut Malaysia, keropok leko. Keropok leko. Barulah, mantap. Macam cikgu katalah, keropok leko ni kita bukan sahaja nak fokus kepada IKS ataupun industri kecil sederhana sahaja. Tetapi kita nak meluas lagi, melimpahkan lagi sayapnya kan? Betul. Dan saya saya yakin, mungkin anak-anak murid cikgu dari TVET Teluk Intan mampu untuk mencetak sejarah. Kita doakan menjadi wakil Malaysia ataupun usahawan Malaysia yang berjaya. Menghasilkan keropok leko jauh ke pesada antarabangsa. Okey, mungkin ada sedikit daripada Cikgu Julia. Apa cikgu nak rap ataupun cikgu rumusan sedikitlah dari Cikgu Julia tentang penghasilan keropok leko kita hari ini. Silakan cikgu. Okey, untuk hasilkan keropok leko, bahan-bahan yang kita gunakan sangat simple. Okey,
mudah dan senang didapati di pasaran. Okey, kenapa kita tak hasilkan keropok leko sendiri sedangkan bahan-bahan semua dah ada, alat pun ada, boleh pakai blender, rajin tak rajin saja untuk kita hasilkan keropok leko sendiri. So ini adalah hasil untuk hari ini. Selamat mencuba. Selamat belajar. Ya, itu dia. Selamat mencuba dan selamat belajar kepada semua yang berada di rumah. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Julia dan juga Cikgu Ros Nizam kerana sudi bersama dengan Mira dan juga mereka semua yang berada di rumah hari ini untuk sama-sama kita belajar cara yang sebenar bagi penghasilan keropok leko. Terima kasih Cikgu. Terima kasih juga kepada semua yang berada di rumah kerana bersama dengan kami di Mahir sehingga ke penghujung rancangan. Jangan lupa esok janji temu kita seperti biasa di jam 2 petang hanya di Mahir Didik TV KBM. Bye. Assalamualaikum. KPM.